Nah, Pak, mungkin pemirsa Bang Kapos yang punya usaha hmm. kecil UMKM yeah. itu masih bingung nih, Pak. Gimana sih cara bikin NIB? Kemana sih kita harus mengajukan yeah. pembuatan NIB? Betul, itu? sebenarnya uh, untuk NIB ini banyak portal yang bisa masuk, ya, bisa mereka upload uh, lewat Google uh, Play Store, uh, OSS, RBA, ya, ke Android mereka. Nah, dari situ bisa login, kan? Login okay. ke... Uh, www.ossrba.go.id. Uh, uh, muncul nanti notifikasi kita daftar bisa pendaftar baru ke apa namanya ke ke android kita pendaftar baru. Yang diminta pasti nomor induk kependudukan kita. Nah uh, nanti dikasih notifikasi termasuk juga kita harus punya akun email. Jadi nanti uh, pilihannya notifikasinya ke email atau ke... Nomor telepon, ya, nomor telepon atau uh, WA yang kita punya, nah, dari situ baru bisa masuk. Bisa masuk, udah bisa sendiri. Itu, kalau anak-anak muda ini gampang, udah biasa bermain Android kecuali orang tua. Itu portal pertama, portal kedua bisa lewat uh, apa namanya, Google, ya, Google bisa uh, sama anunya, apa namanya, ininya tampilannya sama, bisa juga ke kantor kami. Ya ke kantor kami DPMPTSP atau kami juga punya layanan informasi pelayanan publik di ex rumah dinas wakil gubernur di Jalan Sudirman depan Pujako juga ada apa nama petugas kami yang bisa membantu situ ada juga di dinas UMKM ya dinas UMKM itu ada volunteer atau apa namanya petugas yang membantu melayani untuk Pembuatan NIB untuk sektor UMKM ya, nah, di kantor kami juga siap. Dan sebenarnya kalau udah by system ini, mereka tengah malam pun bisa ya, karena sistemnya ini terbuka terus atau hari libur pun bisa. Nah, itu ya untungnya kalau kita apa namanya lewat sistem, untuk apa namanya daftar NIB ini. Berarti banyak portal ya Pak, untuk kita mendaftar, mengajukan NIB tadi ya. Banyak, banyak, banyak uh, jalan, banyak ruang, banyak celah lah. Banyak yang, atau kalau memang susah, nanti uh, di tutorial YouTube pun ada. Buka YouTube tutorial cara pendaftaran uh, NIB di OSS, muncul dia ya tutorialnya, langkah-langkahnya semua ada. Jadi, sebenarnya dunia sudah terbuka seperti ini, uh, apalagi jaringan ada, luas, ya, tidak pelosok, uh, otomatis bisa semua. Uh, pelaku usaha maupun pribadi perorangan untuk mendapatkan NIB. Iya. Ya. Karena kan kalau punya NIB itu lebih menguntungkan bagi UMKM itu sendiri ya Pak ya. Ya sudah pasti, sudah pasti mereka sudah berizin. Kedua kalau mereka mau jual produk uh, apa namanya, jual produk yang ditanyakan izinnya, ya. Terus mau buat branded, uh, brand merek anunya, merek perusahaan apa namanya uh, usahanya ada. Tetapi kalau untuk NIB yang sektor kuliner ada lagi tambahan ya tambahannya mereka harus punya uh, sertifikasi halal kayak okay. gitu terus pangannya itu aman uh, tidak pakai pengawet yang mele me melebihi ambang batas mm. itu ada 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 ketentuannya itu okay. biasanya okay. nah itu